Bapak ini, Bapak dari sini. Mungkin kan dari kecil dia enggak berbuah. Iya, sini ya. Nah, menurut Bapak kalau dibuat dipruning Pak ini? Iya benar, benar. Gimana manennya dia kalau enggak dipruning? Kita contoh habis dipruning baru ya. Ya, baru ini, Pak. Kemarin itu enggak ada buahnya, baru dipruning. Nih, ini bukti nyata, otentik. Ya, otentik, Pak. Nih, ini baru anu aplikasi pertama ini ya. Sudah dua kali. Dua kali jarak pengaplikasiannya gitu dari deh. Mulai pertama. Sebulan saya pupuk, bulan kedua pupuk lagi. Oh, ini sudah 6 bulan berarti belum pupuk lagi. Berapa? Porsinya pas ya, ya itu yang saya bilang bungkus. Oh yang ya, nah, yang video yang di ember itu. Ember tuh. Ya agak nampak semua, Pak. Ini. Saksinya kan banyak yang lihat. Ini belum pernah nyoba ya yang dompet. Alang dompet kalau dipupuk ini akhirnya bagus. Belum pernah yang dompet. Nyoba. Normal, ya, Pak. Yang setiap lepah ada buahnya tetapi enggak jadi itu. Pak, kalau yang dia landak itu susah, Pak. Ini lebih yang ke jantan. Oh, ini jantan. Iya, kalau sudah. Oh, ini yang sama sekali tidak pernah buah ya. Nah, pernah buah. Kan bisa dilihat, Pak. Ini kalau saya buah, ini pasti bawah tuh habis, Pak. Iya, kalau dia buah. Jadi ini bukti nyata kalau dia buah pasti belum dari bawah. Iya. Ya, ini, ya. Kenapa di atas? Karena udah di paten baru ada buahnya. Iya. Kemudian diproses itu. Nah, ketahuan buahnya. Silakan nanti bisa dilihat. Ini salah satu contoh yang yang menggiurkan gitu, Pak. Ya. Gitu loh, Pak. Dua kali pemupukan cuman, Pak. Ini ya, memang lepa ini saya perhatikan mulai mekar gini ya. Bisa, lihat buka semua. Iya. Nah, ini cara pemupukannya kalau model kayak gini. Nah, di sini kan saja kita tahu kan. Cukup di sini, Pak. Aplikasi kita bisa dibersihkan di sini, Pak. Nah, ini dibersihkan iya, Pak lepanya. Nah. Kita teskannya di sini. Kita dibacok pakai parang di sini. Iya. Kita teteskan langsung. Kalau kita pakai air, kita bisa siram yang saya bilang tadi, setengah liter. Cukup dipipahin deh, Pak. Bersihkan. Ketiaknya kita siramkan di sini. Sudah cukup. Kalau musim, kita mau nggak mau capek-capek, sudah tumpu aja di sini. Masuk dia. Kalau musimnya cukup dicurah saja ya. Nah, ini buktinya. Tapi yang lebih bagus, Pak, dibacok ini. Ini buktinya. Dibacokan yang lebih bagus. Itu memang paten. Paten enggak gimana? Ini paten. Paten. Mantap ya. Lihat saya di atas. Ini buktinya. Dan ya, dua kali pemupukan. Kalau mau video, Pak, untuk dokumen saya harusnya bikin video semua biar tahu. Nanti saya kirim aja di grup ini ya. Iya, ya, nanti di-share di grup. Di-share ya. Oke, ya. Nah, kita tinggal sana ada ya. Kirim kan. Nah, lihat buahnya muter kan? Terus pelepahnya, Pak. Ke sana-sana. Bisa dilihat semua, Pak. Ini salah satu hasil paten. Pupuk paten. Ini hasilnya pupuk paten. Ya. Sawit tidak berbuah pada awalnya. Dan ini buktinya ya. Ini buktinya. Dua kali itu sudah berbuah. Kalau memang tembari berbuah dari awal, tidak mungkin ini ada. Ya. Gimana maninya susah kan? Gimana mau maninya? Sekarang di pruning, itu apa di pruning? Karena sudah ada buahnya. Nah, logika kan? Karena sudah dipatenkan oleh pupuk paten. Itu kameramennya di sana. Bukain paten. Paten cool. Secara logika kan enggak mungkin enggak pernah dipupuk, enggak pernah berbuah. Dari perundingan kan apa dari bawah. Yang mana juga susah, Pak. Gimana yang mana itu? Berarti ini tempatnya sial. Tiga jadi susah. Awalnya kan ini. Ini sulaman ini. Ini sulaman. Setelah sulaman mungkin oh, buah lagi. Ya. Akhirnya dipaten, akhirnya dibuah. Bukan, ini yang perempuannya. Ini kami lanang, enggak buah. Yang perempuannya meninggal. Yang lanang buah. Dibeli paten, akhirnya berbuah. Jadi lanang dia. Betul. Yang berikan paten ya. Enggak buah. Ini ganggu dewe itu. Cuma sing mone muter buah. Cuma saiki. Jadi kan ini sudah ada kan, walaupunnya banyak gini. Nanti kita untuk bahan besar. Ya, eneng. Cuma mone muter sih. Kemarin ada juga Pak Dimin ya, pohon sawit Bapak ya. Yang apa Pak, yang landak ya? Yang landak. Ah, yang landak. Bisa menjadi buah normal. Ya. Pengaplikasian. Dua kali aplikasi. Dua kali aplikasi, Pak. Buah landak itu, Pak. Itu yang landak. Yang setiap lepahan buah kan, Pak? Enggak buah. Enggak. Kan juga buah dompet Mas ya kan? Ini buah dompet yang kecil-kecil. Isinya itu, Pak. Iya. Tapi cuma sekarang jadi bagus setelah ada pemukan ini ya, paten ya, bisa buah lagi ya? Bisa buah. Ini perlu dicoba ini pupuk paten ini. Dari awal sama sekali belum dipupuk waktu itu. Belum pernah. Jadi setelah dipupuk itu kelihatan buah gitu. Ya, itu buah. Berapa lama anunya? Waktunya dari pemupukan sampai buah?
dari pemupukan sampai buah sekitar 5 bulan juga, Pak. 5 bulan ya? Itu baru mulai kelihatan ya? Iya, baru kelihatan. Jadi ini kayak seperti pupuk paten ini bisa dilestarikan, digunakan oleh masyarakat ya? Iya, iya. Ya, seperti kita ini kalau misalnya punya kita di pupuk itu kan bisa untuk percontohan ke depannya orang-orang lain. Iya, gitu iya. Iya. Nah ini kan pelepahnya kan biasanya kalau lihat dari awalnya pelepah nggak kayak ini yang bentuknya. Iya, iya. Setelah dipupuk itu kan bisa mekar, bisa buahnya besar, bisa menonjol gitu lah. Iya, Pak. Padahal pada dasarnya kalau ini biasanya kan cuma suntik-suntik, Pak. Nah, jadi kalau dia mepet dengan modelnya, dia modelnya begini, Pak ya. Ini, Pak, ini teknik yang lain, Pak, pemupukannya, Pak. Ini yang berapa kali? Kedua yang ini. Dia cara dari yang pertama yang ini. Ini. Ya. Yang pertama ini yang enggak yang pertama saya siram, yang kedua. Oh, siram. Ini saya bacok dikit. Ini dikasih enggak? Iya, dikasih juga. Disiram ke pertama aja. Jadi yang kedua saya yang penting dilukai batangnya ya. Iya. Jadi jangan dalam, Pak, yang penting diluka aja. Asal dia nyangkut aja, Pak. Tapi kalau musim menghujan ini bisa langsung ditaburkan di sini, Pak, ya. Nah, langsung ke akar mungkin. Di sini aja, Pak. Ya, agak di atas. Dia lebih nyangkut di sini. Oh, enggak bisa misalnya langsung ke akar, enggak bisa. Enak di sini, Pak. Tapi dia dibersihkan dulu, Pak, di sini, Pak. Waktu testimoni tempat saya, Pak Olidin, cuma di gini. Masukin aja. Tanya Bapak ini, sampai patah ini ya, Pak, pelepahnya. Satu kali aplikasi sampai patah-patah. Mentelur berarti ya. Sampai kayak gini semua. Bahasa orang Jawa nempel ke mentelur, tanah. Itu, Pak. Satu kali padahal aplikasi. Apa-apa, Pak Remeh? Pak Subianto. Nah, dari P1 itu membuktikan tentang paten membuat dari P1 ke 16 membuktikan bahwa sahabat yang mau awalnya dari lihat bisa berbuah. Gimana Pak, paten yang ada di